Alhamdulillah Nazra. Sebenarnya dalam Al-Quran sendiri pun dalam surah-surah yang lain juga Nazra, banyak sekali peringatan ataupun notis pemberitahuan kepada kita, kepada kita yang sering cuba untuk menjadi mukmin sejati, di mana Allah menjanjikan kepada kita syurga, syurga yang di mana dalamnya ada taman-taman, di bawahnya mengalir sungai-sungai, masya-Allah. Semuanya sangat-sangat luar biasa. Antara firman Allah dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengingatkan kita tentang keindahan syurga. Jadi kalau nak syurga, kat dunia ni kena banyak-banyak berbuat amalan kebaikan. Kalau di Floria Putrajaya 2014 pun kita dah saksikan banyak sangat bunga-bungaan, segala flora yang masya-Allah sangat-sangat cantik, sangat-sangat indah, apatah lagi dalam syurga esok. Memang tak terfikir. Berganda-ganda indahnya. Ya, berganda-ganda indahnya, masya-Allah. Okey, dan kita akan bersama dengan tetamu undangan untuk kali ini dalam soal wanita edisi 14 Jun 2014. Kita nak bersama dengan seorang timbalan pengarah bahagian seni Taman Jabatan Landscape dan Taman Perbadanan Putrajaya. Assalamualaikum. Selamat tengah hari kepada Puan Naslinda binti Khalid. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah. Saya nak bertanya sendiri dengan Puan. Puan sendiri adakah memang seorang yang meminati bunga? Dan bagaimana agaknya dikembangkan minat itu? Kalau minat bunga lah. Sebenarnya kejaya saya adalah arkitek landscape. Bila profession arkitek landscape ni, orang kata adalah saya terlibat dalam persekitaran yang luaran ni. Maknanya bukan dalam bangunan saja. Dalam bangunan pun ada jugalah, tapi lebih banyak di luar. Okay. Jadi apabila di luar tu kita mengatakan flora dan fauna. Bila flora dan fauna tu banyak berkaitan dengan pokok-pokok bunga, pokok-pokok yang tidak berbunga juga, macam pokok-pokok hutan. Dan juga apabila kita melakukan reka bentuk tu, kita juga akan mengambil kira fauna. Maknanya persekitaran tu perlu mengambil kira fauna yang akan hidup bersama-sama dengan alam flora. Itu yang tercetusnya apabila kita melakukan atau melaksanakan acara seperti Floria Putrajaya pada tahun ini dan juga tahun-tahun sebelumnya. Kita banyak menggabungkan elemen-elemen ini dalam acara berbunga seperti ini. Gabungan antara flora fauna. Di rumah Puan Hasinda pun mesti penuh bunga-bunga. Itu pasti saya kira. Puan Hasinda, difahamkan Floria Putrajaya ini diadakan 7 kali. Ketujuh. Dan memang mendapat sambutan ditunggu-tunggu oleh segelintir masyarakat Malaysia dan juga mungkin pelancong-pelancong asing. Mungkin Puan boleh kongsikan dengan kami dan juga penonton-penonton Soal Wanita bagaimana tercetusnya idea ilham untuk melakukan Floria Putrajaya ini. Sebenarnya Putrajaya ini memang dirancang sebagai konsep bandar dan taman. Pelaksanaannya dalam dari segi pembangunan, kita banyak membangunkan taman-taman awam. Kita ada 13 taman-taman awam di Putrajaya sahaja. Dan kita juga memasukkan elemen seperti air. So kita dapat tasik Putrajaya itu lah yang besar itu. Jadi apabila benda semua ni digabungkan, memang Putrajaya ni memang kita terus menerus membangunkan ia sebagai bandar dan taman. Kemudian idea itu datang. Apa kata kita lakukan program ataupun usaha-usaha ke arah menengahkan lagi ataupun menampilkan lagi spesies-spesies pokok-pokok bunga ni kepada orang ramai. Sebab kalau kata dalam taman saja, mungkin orang akan datang atau tidak. Tapi dengan acara program seperti ini, Floria Putrajaya ni, kita menggamit ramai pengunjung sebab kita hidangkan dengan banyak bunga-bunga yang berwarna-warni, yang indah berwarna-warni. Dan pada masa yang sama, kita memperkenalkan spesies-spesies bunga tropika yang memang banyak ditanam di Malaysia. Jadi kita dengan usaha ini, kita juga menggelarkan Putrajaya sebagai bandar berbunga dan insya-Allah sebagai perintis bandar hijau. Saya kira pasti mungkin ada bunga-bungaan ataupun spesies tumbuh-tumbuhan yang unik yang mana dipilih sebagai tema untuk Floria Putrajaya untuk 2014 ni. Ya, betul. Mungkin ada yang dipilih. Untuk kali ketujuh ni, memang tahun-tahun sebelum ni memang kita telah memilih tema bunga berlainan ya. Kecuali orkid, kita dah 2 kali kita jadikan sebagai bunga tema. Tahun ni kita memilih begonia.
Cantik nama dia kan? Begonia. Begonia, tapi sebenarnya nama kampung tu nama kalau makcik-makcik di kampung tu dia panggil Asam Batu. Asam Batu. Dia tak berapa glamour lagi. Macam tu kenal lah. Tapi begonia tu lah nama saintifik dia. Memang seluruh dunia panggil dia begonia. Jadi begonia ni sebenarnya ada 1,200 spesies seluruh dunia. Tetapi insyaAllah kita akan mempamerkan sekurang-kurangnya 60 spesies begonia di dalam Floria Putrajaya ni, di mana kebanyakan begonia ni kita ambil daripada kawasan-kawasan tanah tinggi lah seperti Cameron Highland. Dia kena bersuhu di tanah rendah sikit lah, sebab dia sebenarnya boleh di kawasan tropikanya, cuma mungkin di bawah kawasan teduhan. Mungkin kalau di rumah ya, kalau rumah Farah ke, mungkin nak di kawasan bawah apa tu, macam garaj ke kan, bawah apa tu, porch ke, tidak terlalu terdedah pada matahari. Tidak terlalu terdedah pada matahari. Okey. Satu bunga yang kita nak tunggu, nak tengok. Jadi untuk penonton-penonton, datang ke Putrajaya, ke Flora Putrajaya untuk lihat macam mana bunga ni sebenarnya. Jadi Puan, boleh kongsikan siapa lagi yang turut terlibat dalam menjayakan lagi Flora Putrajaya tahun ni? Kita banyak menjemput peserta-peserta daripada agensi-agensi kerajaan, agensi-agensi korporat. Sebenarnya Flora Putrajaya ini bukan saja milik Perbadanan Putrajaya. Kita ingin melaksanakan program dan acara sebegini supaya agensi-agensi korporat dan kerajaan juga boleh mendapat sense of belonging itu, bersama-sama membangunkan acara ini supaya mereka juga dapat menyumbang kepada pameran-pameran bunga dan memperkenalkan bersama-sama Perbadanan Putrajaya spesies-spesies bunga dan flora fauna yang saya cakap tadi itu kepada orang ramai. Jadi dia akan menjadi satu program yang boleh menjadi ikon pelancongan di Malaysia. Malah Flora Putrajaya ini adalah pesta bunga yang terbesar di Malaysia. Saya boleh katalah sebab rasanya tak ada lagi yang sebesar ni di Malaysia. Dengan kita tengok keluasan tapak pesta ni sendiri, memang penatlah berjalan. Tapi kita nak menikmati keindahan anugerah Allah ni. Dan di samping kita tambah ilmu. Kenali pohon-pohon, pokok-pokok bunga, flora fauna yang mungkin jarang-jarang kita dengar. Mungkin selain daripada pihak Perbadanan Putrajaya, mungkin ada pihak-pihak lain yang turut sama terlibat. Dan Puan sendiri pun ingin mengucapkan juga terima kasih, silakan. Ya, kita antara agensi kerajaan yang kita jemput seperti Kementerian Wilayah Persekutuan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, ada juga majlis macam di tempat yang kita berada sekarang adalah Jabatan Pertanian. Dan kita mengucapkan terima kasihlah kepada agensi kerajaan, juga Kementerian Pelancongan dan juga agensi-agensi korporat yang lain seperti Putrajaya Holdings. Dan mereka juga menjadi kita punya smart partner ataupun kita ada perkongsian pintar bersama mereka. Dan mereka bersama-sama lah macam saya cakap tadi, menyumbang dan membangunkan Floria Putrajaya tahun ini. Dan untuk itu kita nak berehat seketika, nak lihat sebenarnya lensa wanita, nak menyaksikan di sebalik Floria Putrajaya 2014. Sama-sama kita saksikan.